Seorang jururawat pergi berjumpa dengan majikannya untuk memohon cuti. Cuti yang dimohon bukanlah dalam masa terdekat. Setelah berjumpa dengan majikan, dia pun pulang ke rumah seperti biasa. Pada keesokan harinya, jururawat tersebut tidak melaporkan diri di tempat kerja. Hari demi hari, jururawat itu memang tidak hadir ke tempat kerja. Rakan-rakan sejawatan dan pihak hospital berasa hairan kerana belum pernah lagi jururawat itu tidak memaklumkan kepada majikannya jika dia tidak dapat hadir ke tempat kerja. Mereka semua rungsing dengan kehilangan jururawat tersebut. Kemana dia menghilang? Apa yang terjadi sebenarnya? Sehari selepas jururawat iaitu mangsa tidak melaporkan diri di tempat kerja, dua orang rakan sekerjanya kemudian pergi ke kuartus hospital yang diduduki mangsa. Mangsa dikatakan tinggal di salah satu bilik di kuartus tersebut. Setelah tiba di kuartus, rakan serumah mangsa mengatakan yang dia sendiri pun tidak tahu di mana jururawat itu berada. Kelibat mangsa memang tiada di kuartus hospital itu. Rakan serumah kemudian menghubungi telefon mangsa. Malangnya, panggilan yang dibuat itu masuk ke dalam peti mel suara. Keadaan menjadi rungsing kerana tiada seorang pun tahu di mana mangsa berada. Rakan mangsa kemudian menghubungi ahli keluarga mangsa di laman sosial Facebook. Adik mangsa dimaklumkan tentang kehilangan kakaknya itu. Setelah dimaklumkan, adik mangsa terus menghubungi abang iparnya iaitu suami kepada kakaknya. Mungkin suami mangsa tahu di mana isterinya berada atau mangsa sudah pulang ke kampung halaman. Untuk makluman, kerana tuntutan kerja sebagai jururawat, mangsa tinggal berjauhan iaitu berlainan negeri dengan suami dan tiga orang anaknya yang menetap di Negeri Sembilan, manakala mangsa pula menetap di Selangor. Ketika adik mangsa menghubungi abang iparnya, suami mangsa mengatakan yang isterinya itu tidak memaklumkan kepadanya yang dia akan pulang ke kampung halaman. Suami mangsa mengatakan mana mungkin isterinya akan pulang beraya awal kerana dia masih perlu bekerja. Untuk makluman, cuti yang dimohon oleh mangsa adalah cuti untuk Hari Raya Aidilfitri dan kejadian ini berlaku di awal Ramadan, iaitu hanya beberapa hari sahaja umat Islam mula berpuasa. Adik mangsa kemudian pergi menyerbu bilik yang diduduki kakaknya di kuartus. Adik mangsa bertindak sedemikian adalah kerana untuk mencari apa-apa petanda di dalam bilik kakaknya itu. Setelah tiba di kuartus, si adik mendapati bilik kakaknya berkunci. Dia kemudian mengumpil bilik kakaknya itu. Selepas pintu bilik dapat dibuka, dia dapati bilik mangsa dalam keadaan berselerak seperti tidak berpenghuni. Dua laporan polis kemudian dibuat di balai polis berasingan kerana mangsa masih lagi belum dijumpai. Kali terakhir mangsa dilihat adalah di kawasan parkir hospital pada jam 4 petang sebelum dia didapati tidak masuk kerja pada keesokan harinya. Mangsa kali terakhir dilihat masih memakai uniform kerja berwarna biru dan memandu kereta model Honda City berwarna putih miliknya. Suami mangsa juga memberitahu yang mereka berdua tidak ada masalah keluarga dan kali terakhir mereka berdua bercakap di telefon adalah pada hari terakhir mangsa dilihat. Di manakah mangsa berada? Usaha keluarga mencari mangsa giat dijalankan di beberapa kawasan seperti Seri Kembangan, Nilai, Cyberjaya, Serdang dan juga laluan ulang-alik ke Kuala Pilah serta kawasan sekitarnya. Namun, usaha keluarga mangsa menemui kegagalan. Polis juga tidak berjaya mengesan di mana keberadaan mangsa. Kerana masih lagi tiada kabar berita dan tiada sebarang petunjuk mengenai kehilangan mangsa, pihak berkuasa dan ahli keluarga mohon bantuan orang ramai untuk mengesan jururawat itu. Satu post mengenai kehilangan jururawat itu dimuat naik oleh adiknya di laman sosial Facebook. Kira-kira sehari selepas itu, tersebar maklumat yang mendakwa mangsa telah ditemui selamat. Akan tetapi, dakwaan itu disangkal oleh ahli keluarga mangsa. Usaha mencari mangsa masih giat dijalankan dan ahli keluarga mangsa menggesa orang ramai supaya membantu mencari jururawat tersebut. Untuk makluman, ketika bilik mangsa diserbu adiknya, ada beberapa dokumen dijumpai dan dokumen itu diserahkan kepada pihak polis. Dokumen yang dijumpai adalah satu kad pengenalan dan dua kad kesihatan milik seorang lelaki yang tidak dikenali. Sebelum kejadian jururawat itu didapati hilang, seorang pemilik sebuah kediaman kondominium di Cyberjaya menerima satu panggilan telefon. Panggilan telefon itu datang dari penyewa yang menyewa di unit kondominium miliknya.
Penyewa menghubungi pemilik kondominium itu untuk mengadu peti sejuk di kondominium tersebut rosak. Kira-kira seminggu kemudian, pemilik unit bersama dua orang teknisyen datang ke kondominium berkenaan. Pemilik unit itu berasa hairan kenapa penyewa di unit kondominiumnya tiada di rumah, sedangkan penyewa itu sendiri yang meminta pemilik itu datang tengokkan rumah. Penyewa itu sebenarnya sudah gagal dihubungi sejak seminggu yang lalu. Grill besi serta pintu kayu di unit tersebut didapati masih dalam keadaan baik. Pemilik unit itu kemudian meminta bantuan pihak maintenance kondominium berkenaan untuk bukakan pintu di unit tersebut. Grill dan pintu akhirnya dapat dibuka. Ketika pemilik unit itu melangkah masuk ke dalam rumah, dia terhidu bau pelik. Selain itu, unit kondominium itu juga didapati dalam keadaan bersepah. Mata pemilik unit itu kemudian tertumpu kepada kesan darah di lantai ruang tamu rumah. Dia kemudian terpandang ke salah satu bilik yang pintunya bertutup. Di bahagian bawah pintu itu pula ada satu kain. Kain itu didapati dibasahi dengan darah. Tiada sesiapa yang berani membuka pintu bilik tersebut. Dua orang teknisyen yang masuk sekali ke dalam unit kondominium itu berasa tidak sedap hati. Mereka berdua terus keluar dari unit tersebut. Tanpa berlengah lagi, pihak polis terus dihubungi dengan segera untuk dimaklumkan tentang perkara itu. Anggota polis bersama pegawai penyiasat polis Diraja Malaysia PDRM bergegas ke tempat kejadian setelah menerima laporan. Setibanya polis di tempat kejadian, pihak polis kemudian membuka pintu bilik tersebut. Apa yang memeranjatkan adalah terdapat satu mayat terbaring di dalamnya. Mayat itu ditemui tidak berpakaian lengkap serta penuh berlumuran dengan darah. Selain itu, mayat itu juga ditemui dalam keadaan reput, dipercayai sudah meninggal dunia sejak seminggu yang lalu. Terdapat kesan kelar di bahagian kepala, leher dan juga dada mayat berkenaan. Unit Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM kemudian dipanggil ke lokasi kejadian untuk mengumpul barang-barang kes. Setelah itu, mayat dihantar ke hospital untuk dibedah siasat. Setelah dikenal pasti, mayat yang ditemui di dalam unit kondominium tersebut adalah orang yang sama dengan jururawat yang dilaporkan hilang itu. Mangsa dibawa ke hospital di mana tempat dibekerja untuk dibedah siasat. Bayangkan apakah perasaan rakan sekerjanya apabila mangsa dibawa ke hospital dalam keadaan sudah lagi tidak bernyawa. Mereka sudah bekerja selama bertahun-tahun bersama-sama dengan mangsa. Mungkin ada di antara mereka yang mengenali mangsa lebih awal dari itu. Perasaan hiba, sakit dan sedih menyelubungi di setiap penjuru hati rakan sekerja mangsa. Berbalik semula kepada kronologi kes, sehari selepas mayat mangsa ditemui, ada dua orang suspek ditahan selepas pihak penyiasatan meneliti video rakaman litar tertutup CCTV di sekitar kawasan kondominium yang disewa mangsa. Kedua-dua suspek yang ditahan itu adalah warga asing, iaitu seorang lelaki warga Pakistan dan juga seorang wanita warga Nigeria. Setelah disoal siasat, penahanan dua orang suspek ini telah membawa kepada seorang individu yang disyaki sebagai suspek utama. Pihak polis kemudian memburu suspek utama tersebut. Kira-kira jam 3 petang, iaitu pada hari yang sama dua suspek itu ditahan, suspek utama berjaya dikesan oleh pihak polis. Suspek utama kemudian ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah GSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor, di Ceras Sentral, Kuala Lumpur. Polis sedang menyiasat motif sebenar kejadian dan menolak kemungkinan mangsa dirompak kerana barang berharga milik mangsa tidak hilang. Selain itu, tiada sebarang kesan pecah masuk di unit kondominium tersebut. Polis juga menunggu laporan bedah siasat sama ada mangsa dirogol ataupun sebaliknya. Pada keesokan harinya, laporan bedah siasat mangsa diumumkan. Laporan bedah siasat dari pakar patologi forensik mengesahkan mangsa mengalami 17 kesan kecederaan. Dua dari kesan kecederaan itu adalah kecederaan yang membawa maut. Punca kematian mangsa adalah luka hirisan di leher yang memotong tulang hyoid, kedua-dua carotid artery dan juga vena jugular di bahagian kiri. Kesan kecederaan ini telah memutuskan urat darah di leher mangsa sehingga darah tidak dapat mengalir ke bahagian otak dan juga jantung. Laporan bedah siasat juga mengesahkan tiada bukti mangsa dirogol. Suspek utama kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan atas perbuatan jenayah kejamnya itu.
Suspek utama yang bernama Alo Won Lee Oluwajuwon Gilbert, 36 tahun, dituduh membunuh seorang wanita bernama Siti Karina Muhammad Kamarudin, 40 tahun, di dalam sebuah unit kediaman di Tower 1, 3rd Avenue Condominium, Cyberjaya, antara jam 12.41 pagi pada 9 Mei 2019 hingga jam 2.30 petang pada 15 Mei 2019. Gilbert didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Gilbert merupakan seorang lelaki warga negara Nigeria dan dia datang ke Malaysia pada awal Januari 2019. Siti Karina bertugas sebagai ketua jururawat di Hospital Serdang sejak 5 tahun yang lalu. Ketika perbicaraan awal di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 16 Julai 2020, tertuduh menafikan yang dia membunuh mangsa. Namun, pihak pendakwaan berjaya membuktikan tertuduh adalah orang terakhir bersama dengan mangsa berdasarkan rekaman litar tertutup CCTV. Darah yang didapati di tempat kejadian juga ada kesan DNA tertuduh. Fakta mengatakan tiada orang lain bersama dengan mangsa sebelum kejadian berlaku. Ini membuatkan tertuduh tidak dapat menafikan yang dia tiada di lokasi kejadian kerana bukti adanya DNA miliknya di unit kondominium berkenaan. Sewaktu mula-mula ditahan polis, tertuduh ada melakukan cubaan melarikan diri. Fakta-fakta ini diguna pakai oleh pihak pendakwaan bagi membuktikan tertuduh bersalah dalam membunuh mangsa. Rakan sekerja dan ahli keluarga mangsa sendiri tidak tahu yang mangsa ada menyewa di kondominium tersebut di mana lokasi mayat mangsa dijumpai. Seorang lelaki berusia 47 tahun yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di kondominium berkenaan mengatakan yang dia memang mengenali mangsa. Boleh dikatakan setiap hari dia membuka pagar untuk laluan mangsa sama ada mangsa keluar bekerja ataupun urusan lain. Memang hari-hari dia keluar masuk kawasan kondo. Setahu saya, dia tinggal seorang diri sebab suami dan anaknya ada di Negeri Sembilan. Pengawal keselamatan itu juga mengatakan yang dia tidak melihat kelibat mangsa sudah beberapa hari sehinggalah mangsa ditemui sudah lagi tidak bernyawa. Pengawal keselamatan itu juga turut mengatakan yang dia pernah melihat mangsa masuk ke kawasan kondominium berkenaan dengan seorang lelaki warga asing tetapi dia tidak pasti sama ada mereka berdua tinggal bersama atau sebaliknya. Menurut siasatan, polis mendapati Siti Karina mengenali Gilbert sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka berkenalan di media sosial dan kemudian tertuduh datang berjumpa dengan mangsa pada awal bulan Januari 2019. Gilbert juga tinggal secara haram di Malaysia selepas permitnya tamat tempoh. Polis turut mengesahkan tertuduh menyewa unit kondominium itu bersama dengan mangsa sejak Januari 2019. Tertuduh juga mempunyai kad akses masuk ke kondominium berkenaan dan unit kediaman itu disewa atas nama Siti Karina. Pemilik unit itu tidak membenarkan penyewa bukan warga negara Malaysia menyewa di unit kondominiumnya. Oleh sebab itulah, unit kondominium itu disewa atas nama mangsa. Pemilik unit itu juga turut mengesahkan yang dia menyewakan unit kondominium itu kepada Siti Karina sejak awal tahun 2019. Pada 4 Ogos 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan bahawa tertuduh bersalah membunuh Siti Karina. Alo Won Lee Oluwajuwon Gilbert dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam juga turut berkata kenyataan tertuduh bahawa dia telah meninggalkan kediaman mangsa pada 8 Mei 2019 adalah bertentangan dengan bukti rakaman kamera litar tertutup CCTV di kondominium berkenaan yang merakam kelibat tertuduh pada keesokan harinya. Maka kenyataan tertuduh bahawa beliau tidak lagi bersama mangsa pada 8 Mei 2019 dan telah meninggalkan kediaman itu hanyalah semata-mata penafian. Pihak pembelaan juga tidak mempertikaikan baju yang dipakai tertuduh pada hari kejadian yang mempunyai kesan darah dan juga DNA milik mangsa. Sebaik hukuman mati dibacakan, Gilbert yang hadir dengan memakai baju dan seluar penjara berwarna putih tunduk dan menangis di dalam kandang tertuduh. Mahkamah kemudian membenarkan penangguhan hukuman mati itu sehingga selesai keputusan rayuan pihak pembelaan di Mahkamah Rayuan.
apakah yang bakal berlaku di mahkamah rayuan? Adakah tertuduh berjaya terlepas dari hukuman mati? Sama-sama kita nantikan keputusan mahkamah rayuan nanti. Apa yang berlaku di antara mangsa dan tertuduh sebelum Siti Karina dibunuh di dalam unit kondominium itu terus menjadi tanda tanya dan misteri sehingga kini. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Alu Wan Lee Oluwajuan Gilbert, nombor pembicaraan jenayah BA45B703, Mahkamah Tinggi Shah Alam.